Guys, selamat sore guys. Jumpa lagi di YouTube channel Sian Pembeli guys ya. Sore hari ini kita nak bikin sup segar guys dari buah keret dengan daging non halal ya. Bagi yang beragama muslim, kalau tidak mau lihat boleh di skip ya. Dan kalau mau lihat pun boleh, kalau tidak mau lihat pun boleh ya guys ya. Tidak apa-apa ya guys ya. Inilah dia sup segar kita. Karena kita bikin sup keret untuk menerangkan mata kita ya guys ya. Inilah buah keretnya. Dan ini daging tulang, daging non halal ya. Dan ini kurma besar, kurma Cina besar, kurma Cina kecil, hiup ayam, serbuk lada, dan bawang putih ya guys ya. Ini supnya sangat segar dan sangat-sangat enak ya guys ya. Kalau kalian yang beragama muslim, kalian boleh pindahkan dengan daging tulang sapi atau daging tulang kambing atau ayam ya guys ya. Terserah ya guys ya. Oke guys, saya akan rebuskan dulu daging tulang non halalnya dulu ya guys ya. Sekarang kita rebus dulu ya guys. Guys, kita rebus ya. Kita rebus dalam setengah matang ya guys ya. Dikarenakan saya lama-lama satu kali baru saya masak ya daging non halalnya. Kenapa? Karena dia lebih mahal dari daging sapi, daging ayam guys. Dia ini sampai dekat sini itu, dekat tempat saya tuh 50 lebih ya ringgit Malaysia ya guys ya. Nah, itulah lama-lama baru saya beli ya guys ya. Kebanyakannya makan ikan, udang, ya daging yang lain lah selain yang ini ya guys ya. Ini tuh jarang sekali saya beli ya guys, karena dia terlalu mahal guys. Sebab daging tuh sekilo tuh dia sedikit saja ya guys ya. Karena terpingin-pingin baru saya beli ya guys ya. Tempat lain tuh murah guys, tapi di tempat saya ini mahal guys, 50 lebih ya guys ya. Tapi kadang-kadang sekarang bisnis lawan-lawan tuh kadang ada 53, ada 52, ada 50 cun pun ada. Tapi mau lihat tekstur dagingnya juga ya guys ya. Kita tunggu guys. Dagingnya sudah ya, tuh udah setengah matang ya guys. Jadi kita masukkan dagingnya ya. Lalu kita masukkan buah keret merahnya atau lobak merah. Ini bahan-bahan yang ini kita masukkan. Ini agak lambat ya karena ini cepat itu ya, cepat lembek ya guys ya. Jadi kita masukkan ini dan serbuk lada lah. Oke, kita gaul ya. Kiup ayam. Kita menggunakan dua ketul karena kita tidak perlu letak garam lagi ya. Nah, kalau yang ini saya kena cuci dulu. Kalau yang tadi kan sudah dicuci ya. So kita tutup, kita tunggu sampai dia mendidih ya. Yes, airnya sudah mendidih. Masukkan bawang putih. Setelah dan mendidih macam ini, baru kita kecilkan apinya ya. Kita masaknya pakai api kecil nih guys, sampai dagingnya empuk, sampai keret merahnya atau lobak merahnya empuk ya. Kita coba. Oke guys, sudah pun siap ya supnya ya guys ya. Kita buka guys. Lalu kita masukkan kurma kecilnya. Ini dia guys, hasilnya tuh supnya guys. Kalian boleh lihat. Ya. Inilah dia. Pasti kita angkat ya guys ya.